Okay, everybody. Alright, welcome to my channel Pak Dosen Kito Meledak. Okay, today kita lagi berada di Stikes Hastiwira Sriwijaya di bawah Kesdam 2 Sriwijaya, dimana pada hari ini kita akan ngobrol dengan salah satu mahasiswa organik dari TNI Angkatan Darat dengan Kak siapa? Kenalkan, nama saya Aris Wijaya. Oke, Bang Aris. Bang Aris, kesatuannya dari mana, Bang? Dari Kesehatan Kostrad di Jakarta. Kesehatan Kostrad di Jakarta. Bang Aris ini dapat surat tugasnya dari tahun berapa, Bang? Untuk pendidikan. Surat tugas untuk pendidikannya dari tahun 2021. 2021. Tapi terkendala COVID, saya masuk 2022. Bang, bisa kasih cerita nggak? Kok bisa terpilih anggota TNI, kok bisa studi nih, kuliah? Makasih Bapak. Jadi sebelum kita melakukan studi di Stikes HWS ini, kami pertama itu meminta izin dulu dari komandan kami melakukan studi belajar di Kodam 2 Sriwijaya. Kebetulan saya asli orang Palembang, Pak. Asli orang Palembang. Jadi kami minta sekolah di sini, jadi dan kebetulan direktur di sini adalah dulu komandan kami di Kesehatan Kostrad, Pak. Oke. Jadi kami minta tangannya izin. Semuanya Geopros. Jadi singkat cerita nih, Bang Aris ini ngerantau ya dari Palembang ke Jakarta, ditugasin di Kostrad sana bagian kesehatan, balik lagi ke Palembang ya. Oke, Bang Aris. Tapi kalau makanan di Palembang ini masih ingat semua ya? Masih. Masih ya. Kalau lidahnya masih lidah orang Palembang. Masih lidah ya? Kita Palembang. Oke. Nah, Bang Aris nih, kita mau minta apa itu ya, ibaratnya itu kata-kata nih buat teman-teman seangkatan Bang Aris ataupun yang akan studi ya, baik itu dari TNI Angkatan Darat, Laut maupun Udara yang mau lanjut kuliah, apa nih kira-kira pesan-pesan yang mau disampaikan biar studinya itu lancar atau gimana nanti? Terima kasih. Jadi pesan saya cuma satu, yaitu jangan berhenti untuk selalu mencoba dan mencoba. Jadi setiap kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Mantap. Terima kasih banyak ya teman-teman sekalian, hari ini sudah ngobrol sama Bang Aris. Semoga buat teman-teman yang sekarang lagi pendidikan, baik di Angkatan Darat, Udara maupun Laut, diberikan kelancaran ya Bang Aris ya. Semoga bisa meniti jejak kayak Bang Aris yang sekarang sudah berada di semester ke-5 ya Bang ya. Oke, satu semester lagi akan selesai nih. Semoga nanti dapat beasiswa juga Bang untuk lanjut S1-nya. Amin. Maupun ke S2-nya bila perlu ke luar negeri ya Bang ya. Amin. Oke. Terima kasih ya.